Oke, kalau lihat di videonya suasananya beda sama bukan 8 ya, Om Ciko. Beda, soalnya heboh. Kan, si alamnya ada di samping nih. Oh iya, waktu itu heboh ya. Masuk heboh kamu, semuanya. Iya iya iya, jadi yang ini kamu benar-benar ada di situ. Ada benar-benar dari awal sampai coba, lahir. Coba aku pengen dengar. Jadi dari dia mulai berasa-berasa tuh. Ya. Drama enggak? Enggak, oh. Enggak yang kayak aduh sakit okay. Enggak. Jadi bukan 2 itu jam 8. Oke. Okay. Panggil dokter, pas dicek, dokter tuh datang jam 9, dicek, oke okay, masih bukan 2. Uh-huh. Terus kata dokter mungkin prediksi lahirnya nih kalau nggak sore malam. Okay. Jadi ya udahlah, keluarga pada pulang apa segala macam. Tapi si Putri aku suruh istirahat, dia malah nggak mau istirahat. Dia malah mau, okay lah kita olahraga aja pakai gym ball, naik turun tangga. Oh, terus iya, yang pakai mempercepat pembukaan ya, kan. Yang pakai apa namanya? Pakai kain gitu. Supaya naik. Oh, supaya ininya. Soalnya posisi bayi aku masih belum muter. Oh, oke. Okay. Masih ke depan. Masih ke depan atau ke belakang? Belakang okay. Gitu ya. Kalau harusnya kan ke Jadi belum sempurna ya, untuk keluar harusnya gitu ke belakang deh. Kan palanya. Uh-huh. Terus? Ya, jadi belum muter. Ya udah kita terus berusaha untuk gimana caranya supaya dia bergerak terus si Putri. Oh, jadi olahraga itu. Iya, terus jam 3 pagi itu udah mulai. Nah, itu udah mulai kayak aku tahu banget istri aku soalnya kalau sakit enggak pernah ngeluh. Dia enggak pernah ngeluh ya. Gitu. Ah, kenapa sayang ini sakit ya? Sakit banget enggak sih? Dia diam aja terus jam 4, jam 5 terus keluar air mata. Jam 5 tuh keluar air mata terus ini udah sakit. Ini pasti udah sakit banget. Sayang kamu sakit. Sakitnya kayak gimana? Kamu harus tahu aku terus kan harus komunikasi sama suster, perawat apa segala macam supaya dokter juga tahu. Aku udah gak kuat, dibilang kayak gitu, keluar mata. Ya udah aku langsung ke suster, itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi aku ke suster, ngomong. Susternya datang, lihat, buka. Kelihatan susternya panik. Udah kelihatan maksudnya? Susternya panik. Uh-huh. Tiba-tiba kelihatan kan kalau orang panik kan. Tiba-tiba, yeah. Set, aku susul. Kenapa sus? Ini kalau sampai harus lahir sekarang gimana, dokternya masih on the way. Oh. Ayolah, gak apa-apa, suster bantu. Kebetulan aku juga udah lihat video gitu. Oh, udah kan. Lihat. Oh. Udah lihat lah kayak gimana-gimananya ya. Maksudnya kayak ya gimana pun ini anak lahir harus selamat lah. Yeah. Gitu kan. Yaudah, ayo sus. Udah pas udah mau sekitar jam 7 jam 6 lewat, mm-hmm. Itu dokternya kebetulan datang. Mm-hmm. Datang ya udah lahir. Ya ampun. Pagi sama dokter ya. Sama dokter. Sama dokter. Ya. Ya, dokter enggak sama dokter, pas, dokter udah datang. Iya, pas semuanya, iya. Semuanya ini pada waktunya ya. Seindah exactly. Namanya Surinala, artinya apa iya. Sih Surinala itu? Sebenarnya, cakep deh. Nala itu kan jantung hati. Jantung hati. Nala itu jantung okay. Hati. Suri itu sebenarnya bunga mawar. Jadi elemennya dia itu bunga. Okay. Elemennya dia itu bunga, jadi kayak Surinala itu kayak jantung hati yang secantik bunga mawar. Jadi namanya Surinala Jui. Oh, Jui itu juga artinya flower, bunga juga. Oh. Jui itu sesimpel. Aku suka waktu dia lagi di dalam perut, setiap kali aku dengerin lagunya The Beatles yang Hey Jude, oh, dia selalu okay, kayak, okay. Wah seneng banget, kayak deg-deg-deg responnya. Oh dianya. Bagus banget responnya. Oh, gitu, masih di dalam. Oh, aktif banget. Okay, okay, jadi okay. Aku kasih nama Surinala Jui Carolina. Oh, Carolina? Kalau Carolina sendiri sebenarnya dari nama neneknya mama, turun ke mama, okay. Turun ke cucu pertamanya cucu. Mama. Oh ini cucu, ya, cucu ini pertama. Cucu pertama dari dua belah pihak dari ya? Dari bosan, iya. The makanya bayangin gak tuh kehebohan di dalam ruangan itu. Untung harusnya waktu itu Ambu dateng ya. Gawat dengan sih kalau dateng, Ambu. Ambu, Abah dan rombongan lenongnya semuanya. Iya. Lebih kacau ya. Tapi untungnya kan lahir sudah selamat. Mungkin karena ibunya juga tenang. Jadi tenang banget. Tenang. Cuman air mata keluar padahal udah gak tahan juga ya. Tapi yang aku bikin gak tenang bacanya beritanya adalah Putri langsung turun, berat badan langsung mendekati apa seperti waktu dia sebelum hamil. Kamu naik 5 kilo, kamu nyusuin. Parah, jadi makanan-makanan yang dia nggak makan, ya. Hah? Aku makan makanannya. Yang siapa nggak makan? Putri, karena kan aku bawa nih. Loh, Putri bukannya makan banyak karena nyusuin? Iya, dia makan banyak karena nyusuin dan sebelumnya pas lagi hamil juga dia makan tapi baru dipilih. Mana yang masuk yang kayak rebusan, sayur, yang sebisa mungkin nggak makan yang lemak, minyak sementara dan yang lain-lain. Yang sementara sementara makan pas kamu. Dari mulai hamil sampai lahiran, itu mau apa juga di gorengan, babat, apa semua, jeroan, sikat. Gluten disikat, Pak? Gluten, bukan.
Enak sih, tapi emang enak sih. Parah sih semua-semua. Soalnya biasanya kan ibu-ibu yang lagi menyusui itu makannya lebih banyak. Jadi dia naik, tapi kan harus naik karena kan untuk anaknya juga. Banyak. Makanya aku bilang, kamu naik, kamu ikut nyusui juga. Tapi kamu bangun malam, kamu bisa. Nggak masalah. Awal-awal aku bangun, pas bunyi gitu kan, anak, saya nyusui. Iya. Lama-lama, udah ngantuk-ngantuk, ambil ngantuk-ngantuk. Tapi aku bisa mandiin. Oh udah, aku bisa? Aku mandiin sendiri, gantiin popok, walaupun sekali-sekali ya. Iya. Lebih sering putring. Oke, tapi mandiin. Kalau kan kita nggak pakai... Nggak pakai nanny ya? Nggak pakai pendamping juga. Iya, hebat sih. Dia benar-benar kayak... Sendiri aja. Sendiri, kalau yang ada sama aku gitu. Oke, silakan dilihat. Ini gimana caranya? Ini ada boleh atau enggak. Silakan didengar maksudnya. Ada beberapa statement dari... Siapa namanya, Mas? Nama saya Dude Herlino. Dari Dude. Aku lanjut ini ya. Silakan dengarkan. Statement dari Dude. Okay. Surinala ketika besar mau bergabung dengan salah satu komunitas motor gede dan aktif di kegiatan touring. Boleh atau enggak? Hampir tiap minggu dia mau touring. Oh, boleh. Boleh. SMA. SMA udah touring-touring. Masa SMA? Belum ada SIM dong. Iya, belum ada SIM. Dong. Janganlah, gue tutup nih. Lulus-lulus SMA. Nih, gue tutup nih. Berarti enggak mau. Kan belum dapat SIM. Umur 17 kan udah dapat SIM kan? Gue beli motor baru, ini gede. Untuk Surinala? Jadi pamitnya sama Putri bilangnya, kan kita udah punya anak nih ya. Supaya bisa boncengin anak, antar jemput anak sekolah. Oh, bilangnya gitu. Terus akhirnya, okay, boleh. Padahal bukan itu maksudnya? Iya, iya juga sih. Oh, jadi beli motor maksudnya bukan itu? Oh, itu. Bukan, Putrinya di sana nanti dengerin. Lebih memilih mana Surinala jodohnya, musisi atau pemain film? Apa ya? Biasanya juga harus tahu dari sisi musisi dong. Dua-duanya boleh lah ya. Dua-duanya boleh ya? Boleh. Lebih berat kemana gitu? Musisi gak semua jelek kok. Iya. Oke, sama-sama artis gitu, kesenian. Dilamar iya kan? Pas selesai SMA. Yes. Pas banget di hari dia di sudah. Pokoknya kasih lihat dulu lah sertifikatnya berapa yang dia punya. Okay. Untuk ngelamar anak gue. Baru gue kasih. Musisi kadang-kadang kan ada yang gak sekolah. Apa? Oh, maksudnya kalau musisi kasih sertifikat dulu, dari yayasan musik. Kasih lihat sertifikat apa dulu yang dia punya. Oh iya, apa aja. Nantinya. Oh iya, iya. Bener gak? Iya, bener. Aku setuju. Berarti... Apalagi anaknya cewek, Teh. Umurnya kalau beda 14 tahun misalnya, dia dilamar oleh seseorang beda 14 tahun. Om, saya mau ngelamar Surinala, kenalin aku Rajata misalnya. Oh Rajata. Udah pasti udah sertifikatnya banyak. Rajata sih. Ibunya aja posesif. Sertifikat apa lo sebut? Mau sertifikat apa? Ada semua sertifikat. Apa lo? Tanah. Sertifikat tanah. Ada. Bapak mana gluten enggak? Gluten free enggak? Udah jaga basket, udah ya, tapi kalau beda, kita kenalin tuh. Tiba-tiba ada yang ngelamar bedanya segitu 14 tahun, boleh gak? Ya, coba diangkat, diangkat. Kalau Rajata nih ya? Kalau Rajata. Nih. Tuh. Boleh? Boleh kalau Rajata, boleh. Kalau Rajata 14 tahun. 14 means nothing, right? 25? Ya misalnya aku datang langsung. Itu geli ya? Oh gak boleh. Geli. Ada dessert gak sih? Aku udah tadi batuk-batuk karena aku perlu yang manis-manis. Aku tuh batuk karena perlu yang manis-manis. Perlu manis-manis, ya. Tunggu, Teh. Oh, keren. Luar biasa. Kita iklan dulu ya, kita balik lagi habis ini. Sweet.